والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى حضرتي الشيخ أبو الصمد الألباني وإمام الغزالي شؤل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه لغي سبد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في آخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. Artinya, lagi akan datang pada akhir zaman manusia daripada umatku, mendatang mereka itu akan segala masjid, maka duduk mereka itu di dalamnya berhimpun berkeliling, padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia dan kasih akan dunia. Maka jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu, maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Ini kita sambung berkaitan dengan kelebihan membina masjid dan mengimarah ke masjid. Masjid bukan cakap kita bina, kita buat, kita mengimarahkan, iaitu dengan berbagai-bagai ibadat. Dan masjid juga digunakan di zaman Rasulullah SAW sebagai pusat pentadbiran negara Madinah, yakni untuk tujuan agama. Jangan jadikan masjid tempat, makna kata, urusan dunia, dunia yang tidak memberi manfaat. Kalau dunia yang membawa kepada kebaikan agama itu tak apa. Dunia yang semata-mata dunia, yang tidak membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konsep dunia pun kita kena faham. Dan kitab ni juga, tapi buku tiga. Imam Ghazali bila sebut tentang dunia dan akhirat, dia kata dunia ni apa yang kita buat sebelum mati, itu semua dunia. Dan apa yang berlaku selepas mati, semua dikira akhirat. Walau bagaimanapun, dia kata Imam Ghazali, kalau kita duduk sebelum mati, makna kita kehidupan kita sebelum mati, tapi amalan kita tu, perbuatan kita tu jadi ibadat, maka tak dipanggilkan dunia. Sebab tu semayang orang tak panggil dunia, puasa tak panggil dunia, baca Quran tak panggil dunia, walaupun amalan tu kita buat sebelum mati. Dan juga dia kata, apa-apa juga pekerjaan kita yang membantu kepada urusan ibadat, yang boleh membantu pada urusan ibadat, itu dikira sebagai akhirat. Tak dikira sebagai dunia, dikira sebagai ibadat juga. Firman Allah Ta'ala, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu apa yang ada di dunia ni untuk kamu, untuk kita gunakan dunia itu untuk urusan agama. Itu dipanggil amalan akhirat. Sebab itu Nabi kata, maksud hadis, kadang-kadang kita lihat pada zahirnya urusan dunia,
Tapi kalau betul niat dan cara dia, dia jadi urusan akhirat. Kadang-kadang kita tengok zahirnya urusan agama, tapi niat yang tak betul, dia jadi dunia. Macam mana? Kita baca Quran, payah orang puji, nak itu, nak ini, selain berita Allah. Itu dipanggil, makna kata, untuk mendapat hamba-hamba dunia. Kita berniaga dengan cara yang halal. Kita niatnya betul, supaya aku mudah aku keluar zakat, keuntungan ni mudah aku buat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Perniagaan tu dikira akhirat, dikira urusan-urusan agama. Ini mengikut apa yang dipahamkan oleh kepada kita oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Qala musannif rahimahullah Ta'ala, berkaitan tajuk ni, Imam Ghazali bawa sepotong hadis Nabi SAW, bagaimana nak mengimarahkan masjid. Nak buat masjid menang, tapi nak imarah tu yang jadi payah. Nak buat surau, buat surau semua suka, tapi nak pergi surau tu yang tak mahu. Nak pergi masjid tu yang tak mahu. Nak mengimarahkan masjid tu yang payah. Nak buat masjid pun lah, nak mengimarahkan dia tu, nak meramaikan masjid. Nabi kata, ya'ti fi akhiriz zaman, maka akan datang pada akhir zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman, itu makna bila datang hadis, saya ti zamanun, ya'ti fi akhiriz zaman. Bila kepala tajuk dia tu, permulaan hadis tu, bentuk zaman-zaman tu, itu makna tanda-tanda akhir zaman. Banyaklah sangat dah tuan. Dalam hadis apa nama Muslim yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, di tanda-tanda akhir zaman, iaitu makna kata tanda akhir zaman di antaranya apabila ibu melahirkan tuan dia. Antara tanda-tanda akhir zaman lagi apabila orang yang asalnya menggembala kambing berkaki ayam tak berkasut, orang miskin tiba-tiba berlumba-lumba membuat bangunan yang tinggi. Bangsa tu asalnya miskin, bila kambingnya menggembala kambing duduk di pada padang pasir miskin, sekarang ni bila akhir zaman dia berlumba-lumba nak buat bangunan yang tinggi-tinggi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Apa yang dimaksudkan ibu melahirkan tuan? Anak dah jadi tuan dah. Mak jadi hamba. Mak takut dekat anak. Mak dah takut dengan anak. Ibu bapa dah takut dengan anak. Bimbang, takut, tak berani nak nasihat anak-anak dia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ini salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi SAW, unasun min ummati, apabila ada di kalangan umat manusia, di kalangan umatku, umat aku sendiri, ya'tunal masajid, mereka ni datang ke masjid, ya, fayuqaduna fiha halakan, mereka ni duduk di masjid itu, fiha padanya halakan, berhalakah-halakah, berkumpulan-kumpulan, duduk satu kumpulan, satu bulatan, satu halakah lah. Umat Nabi Muhammad datang masjid duduk satu halakah, iaitu mereka ini kata Nabi, zikruhumud dunia, mereka berzikir menyebut tentang dunia, cerita dunia aja. Kau ni cerita aku baru beli rumah, berapa bilik, 5 bilik, berapa ratus ribu, bayar berapa tahun, sebulan berapa. Yang seorang lagi cerita pasal kereta. Cerita bab dunia. Bukan takat cerita bab dunia. Mereka ini, kata Nabi SAW, wa hubbud dunia, hatinya pun kasih kepada dunia. Bila kasih itu, dia sebut lah tuan. Bila kita kasih, kita sebut. Macam kita, anak kita duduk di Mesir kan, dia tak balik, makna kata, dia tak balik 3 tahun. Kan? 3 tahun dia tak balik. Hati tu sayang kat dia, rindu kat dia. Sebutlah.
Kalau orang kita benci, takkan kita nak sebut? Kita akan sebut orang yang kita suka, kan? Orang yang kita sayang. Jadi apabila makna hati itu dah terpaut dengan dunia, cinta dengan dunia, kasih dunia, mulut ni dalam masjid pun sebut bab dunia tak habis-habis. Kan? Bab dunia. Mereka ni hubbud dunia, kasih kepada dunia. Nabi kata, la tujalisuhum, jangan kamu duduk bersama-sama mereka. Riuh rendah sembang, oh, cerita bab dunia tak habis-habis. Cerita bab bola lah tu. Dalam masjid. Cerita bola, kau ni skor derai. Tak masuk kena tiang. Sembang, pang. Bab dunia. Nabi kata jangan duduk dengan mereka itu. Falaisalillah ifrihim hajatun. Dan tidak ada bagi Allah pada mereka itu hajat. Mereka tak berhajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebut nama Allah. Di masjid ni tempat kita menyebut, menyebut agama, menyebut Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW, baca Quran. Boleh bincang bab dunia, dunia yang membawa kepada akhirat. Macam contoh jatuh kawasan masjid bincang ni. Orang duk cerita lah ni pasal makanan halal BMF sebagai contoh. Macam mana kita nak bantu? Kita buat koperasi macam. Kita buka satu kedai depan masjid ni. Bayar membantu orang ramai untuk mendapatkan makanan yang halal. Itu tak apa kan? Itu bukan. Walaupun kita dunia. Tapi dunia membawa kepada akhirat. Kalau kita langsung tak mau dunia, habislah tuan-tuan. Dunia boleh ke orang. Kita ni silap kan? Dunia tak mau. Politik tak mau. Politik tak mau. Tak boleh sebut langsung. Politik boleh ke orang. Boleh ke orang lain. Itu dunia kita tak mau, habis dunia boleh ke orang lain. Dunia yang tidak membawa faedah akhirat, nanti yang kita sebut ni. Bukan langsung tak mau dunia. Kita miskin tuan nak buat apa? Kita nak buat apa pun dengan dunia. Kita butuh lah, kita bukan semua, bukan makna kata matlamat kita duit. Tetapi tak ada duit masalah kau tuan. Jangan buat pasal. Bukan semua duit, tapi tak ada duit jadi masalah. Kan? Orang kata apa, hina besi kerana karat, hina manusia kerana miskin. Kan? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang hina kita, Melayu malai, Melayu segan, balok, makan gaji buta, macam-macam dia kata kat kita. Bila dia kata kita pelik-pelik, kita pun nak bangkit. Bila kita nak bangkit, nak kuatkan ekonomi kita, dia kata kita resis pula. Kacau tuan. Benda ni benda kacau. Bukan makna tak mau dunia, dunia yang tidak membawa kepada akhirat. Yang tu Allah Rabbi Akarim. Faham pergi elok lah tu. Pakat buang dunia, balik rumah ambil kosyen-kosyen, lempak buang kereta, buang angin. Tidak maksudnya. Nah, dunia yang membawa kepada agama, kepada akhirat, itu dikira tuan-tuan kebaikan. Dunia yang terpuji, ada dunia yang dicela. Dunia mendatangkan mudarat, ini kita tak mahu lah. Dunia yang membawa kepada manfaat akhirat, itu kita nak lah. Dalil dia, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Lakum, untuk kamu. Allah jadikan dunia untuk kita, kita gunakan dia sebagai alat untuk beribadat kepada Allah. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallah wa'aduwakum. Allah suruh kita buat persiapan untuk berdepan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan antara persiapan itu Allah sebut daripada kuda-kuda tertampat. Allah sebut kuda, kuda dunia lah, kuda yang tertampat. Jadi buat persiapan apa yang kita ada termasuk harta benda dunia untuk mana kata menguatkan kedudukan Islam. Kita kena faham tu. Alhamdulillah. Saya pun seronoklah tengok tuan. Dulu ni tuan-tuan, Allah, kawan kita tu buat lobak mesin. Lobak mesin ni, tak ada orang Melayu buat. Cina buat. Kan? Lama dah kita, kawan kita tu, dia belak, dia tanam lobak, dia buat lobak mesin. Kan? Dia buat lobak mesin di Kuala Keti. Kan? Bila datang ni kempen membeli makanan orang Islam ni, dia tak menang tangan. Dulu ya Allah payah nak laku Ustaz.
Kau ni dia kata dah tak menang tangan. Dia terpaksa meningkatkan. Makna kita kata produktiviti tu terpaksakan. Saya pergi di apa nama Tanah Liat dekat Bukit Petajam. Belakang masjid, masjid Bukit Petajam, masjid Tanah Liat tu. Belakang masjid tu ada pengusaha kita orang Islam buat tayur pucuk. Pucuk yang kita kalau buang tahun, buang pucuk, ubi kentang sikit, bukit telur, dua tiga biji, cantik kan? Dia buat, alhamdulillah, dia pun Allah. Kelang biskut tu, saya ambil biskut pelantar saya jual kan, di apa, bagan serai, dia terpaksa upgrade. Kelang dia terpaksa di upgrade kan, tambah lagi mesin. Tambah lagi mesin, tambah lagi pekerja. Kerana permintaan mendadak dengan kempen membeli barangan orang Islam ni. Orang Islam ni kalau dia makna kata dia duit dapat pendapatan dia lebih, dia keluar zakat. Cukup haul nisab keluar zakat. Kita mesti, pengalaman saya lah, kalau kita buka, kita buat pondok, buat tahfiz kan, kita perlukan apa-apa benda yang kita nak buat, kita pergi cerita apa yang kita nak buat. Dia bagilah 200-300 tu, dia bagi. Kita pergi tu tak tangan kosong lah. Jadi makna kata berlegar duit tu di kalangan orang Islam. Alhamdulillah lah. Bagilah. Bagi saya ni. Kelang di Bukit, di Parit Bunta, kelang juara. Kelang berat juara. Dulu dia kata 4 trailer sebulan. Sekarang dah 18 trailer. Sebulan 18 trailer berat yang dia keluarkan. Permintaan dia kata meningkat. Kerana orang Islam nak beli barangan yang diniagakan dan dikeluarkan oleh orang Islam. Mufti Perak pun dah keluar satu apa surat sokongan terhadap kempen BMF ni. Alhamdulillah. Baik, bagi saya bagilah benda ni. Jadi benda-benda macam ni kalau dengan tujuan akhirat kan, kita bincang tak ada masalah di masjid pun tak apa. Rasulullah SAW pun bincang bab pentadbiran nak keluar pergi perang. Membagi-bagikan apa nama kita kata apa zakat kan, harta-harta zakat dibagi-bagikan di masjid. Tapi kalau semata-mata dunia, yang itu tak boleh lah. Semata-mata dunia yang tidak ada kaitan dengan akhirat, yang itu tak boleh lah. Yang ni orang macam ni, mana dia tak berhajat, mana bagi Allah Ta'ala tu mereka tak berhajat, tak ada, Allah tak berhajat kepada mereka itu. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman. Ni akhir zaman ni macam ni lah. Kalau tuan-tuan baca kitab Minhajul Abidin, ada satu tajuk khusus Imam Ghazali membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Apabila Nabi SAW bila menceritakan tanda-tanda akhir zaman, bila sahabat dengar ya tuan, ya Rasulullah, kalaulah kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Tolong ya Rasulullah, tolong kami Ustaz, cerita kami nak buat apa. Mereka terlampau takut. Bila sebut tanda akhir zaman, mereka takut terkena pada diri mereka. Sedangkan apa yang Nabi kata tak berlaku di zaman tu. Mereka hidup zaman Nabi, iman dia mereka kuat, amalan mereka kuat. Tapi dia bila Nabi sebut tanda akhir zaman tu, mereka jadi takut, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni tuan-tuan, apa yang Nabi sebut tu berlaku sekarang zaman kita. Buat dah aja. Macam Nabi kata ni, akhir zaman di kalangan umatku datang masjid sembang bahasa dunia. Ada tak tak? Ada. Maksudnya bila sebut akhir zaman, kiamat dah dekat. Akhir zaman ni pitanun, dia ada fitnah. Kakhita'in lainil muzlim. Fitnah ni kata Nabi laksana malam yang gelap gelita. Kita berada di malam gelap gelita tuan-tuan, kita tak dapat nak beza. Tak dapat nak beza warna kuning ke, putih ke, merah ke, hijau, dia hitam semua. Begitulah akhir zaman tuan-tuan. Kita tak dapat beza mana baik mana buruk. Orang baik, orang fitnah kata buruk, orang jahat. Orang jahat, orang angkat jadi orang baik. Sebab kita pun tak payah nak beza mana satu baik, mana satu jahat. Itu tanda-tanda akhir zaman. Yang Nabi suruh kita berhati-hati. Antara Nabi sebut wujud da'atun abwa'ala bi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu api neraka jahannam. Dia bukan duduk depan neraka, wey main masuk neraka. Dia tak kata macam tu. Tapi dia ajak kita buat benda-benda yang melayakkan kita masuk neraka.
ajak kita buat jahat, buat maksiat, buat fitnah, dia ajak kita gitu. Habis sahabat pernah tanya Nabi, sifatkan kami ya Rasulullah, macam mana rupa yang kata penyeru-penyeru tepi pintu, di pintu api neraka jahanam tu. Nabi kata kulit dia macam kamu, bahasa dia macam kamu. Maknanya dia sebangsa dengan kita lah maknanya. Tapi dia ajak kita ke arah melakukan maksiat kepada menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami nak buat apa ya Rasulullah? Kalau kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Nabi kata talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu intizam. Kamu intimakkan diri kamu, kamu gabungkan diri kamu dengan jamaah Islam. Wa imamahum, dan pimpinan mereka. Jamaah Islam dan pimpinan Islam tu. Kemudian sahabat tanya lagi, kalau tak ada jamaah Islam ketika itu dan tidak ada makna kata pemimpin Islam ketika itu, Nabi suruh masuk lautan, lari daripada mereka ni, kerana mereka ni akan merosakkan kamu. Duk lautan tu makanlah pucuk-pucuk kayu, akar-akar kayu dan daun kayu. Duk lautan tu mati lebih baik daripada duduk dengan mereka ni, dia boleh rosakkan kamu. Kata zaman, kata Nabi SAW, zaman kita ni ada lagi jamaah Islam, boleh datang berjemaah. Ada lagi ulama-ulama nak memimpin kita. Ada jemaah Islam lagi, tempat kita berlindung dan sebagainya. Belum sampai masa. Akan sampai satu masa tuan-tuan, makna kata dah tak ada lah. Dunia ni dah rosak habis. Ketika itu tuan-tuan nak melamatkan iman kita, macamlah kita kata kambing apa, nak melamatkan anak dia daripada makan, dimakan oleh, terkam oleh serigala. Buat lari anak tu rata ceruk. Nak selamatkan iman, iman ni kesana kemari insyaAllah. Jadi ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Apa dia Nabi kata? Akan datang pada akhir zaman manusia daripada umatku. Bukan orang lain, umat Nabi Muhammad juga, yang mengucap dua kalimat syahadah, yang semayang, yang puasa. Mendatang mereka itu akan segala masjid. Segala masjid ni banyak masjid lah. Dia pergi masjid ni, dia pergi masjid ni. Banyak masjid. Maka duduk mereka itu di dalamnya berhimpun. Duduk dalam masjid berhimpun. Dia buat apa dia berhimpun tu? Berkeliling. Duduk berkeliling. Padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia. Kalau tuan-tuan perhati kadang-kadang tu, waktu khatib khutbah tu, khatib bagus lah khutbah, dia duduk lima daun rada sembang. Apa dia sembang pun tak tahu. Sembang ketika orang khutbah. Yang Tok Bilal ni bagilah taklimat kan. Ketika baca hadis, ketika khatib khutbah, tak jangan bercakap. Siapa bercakap habis pahala. Dalam tu bagi taklimat tu, tak tahu ada ujung sana nak sembang pasal dunia. Tembang bahasa dunia. Jangan buat Nabi. Nabi dia ada sebut dalam satu hadis tuan, manusia ni dibangkitkan berkepala babi. Berkepala babi. Allahu Rabbi ya Karim. Iaitu orang yang dengar khatib khutbah tu, dia bersembang. Sembang. Khatib khutbah dia boleh sembang. Bangkit esok kepala babi. Allah nak tunjuk ni manusia di dunia dulu khatib khutbah dia bersembang. Ataupun ada majlis ilmu, dia tak dengar satu hal, dia pula sembang pula hal dia pula lagi. Wal'iyazubillah. Termasuk juga orang dengar azan. Bila dengar azan, kita kena jawab. Kita kena jawab azan tu. Tapi kita tak jawab, kita terus bersembang. Bahaya azan. Besok ditajalikan oleh Allah Ta'ala di akhirat, kita mangkit dengan berkepala babi. Pasal apa aku di akhirat ni kepala babi? Hang dengar azan, hang tak jawab, bersembang pula dah. Kena hormati. Hormati ketika azan makna dilaumkan, ketika khatib berkhutbah, dan ketika makna kata kuliah-kuliah ilmu diadakan. Kita hormati majlis tu. Itu dia. Ini majlis-majlis yang cukup hebat. Khutbah. Tak khutbah, semayang jemaat, tak sah. Dia kena ada khutbah.
Kita pula kadang-kadang termasuk gulungan 40 orang. Kita pula orang dalam 40 orang ni, kita termasuk 40 orang, kita pula tak dengar khutbah. Khutbah ni wajib didengar, terutamanya pada rukun-rukun khutbah tu. Kita kena dengar. Kan? Ha. Begitu juga dengan majlis ilmu. Majlis yang disifat oleh Nabi, taman-taman syurga. Kamu jumpa taman syurga, kamu singgah. Taman syurga di dunia ni. Sahabat tanya, apa ada taman syurga di dunia ni? Itulah majlis ilmu. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Innal malaikata latadha'u ijnihataha litalibil ilmi ridha'an bima yasna. Malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana redha dengan perbuatan mereka itu. Makna kata majlis yang dibesari oleh Allah. Begitu juga azan. Kan? Orang yang dengar akan jadi saksi di akhirat itu. Orang ni azan. Nabi kata kalau kamu tahu kelebihan azan, kamu akan berebut-rebut nak jadi muazzin. Besar pahala dia. Kita azan, yang dengar ni makhluk-makhluk, unggas-unggas, nyamuk, lalat, rumput, apa-apa pokok yang dengar, besok di akhirat menjadi saksi. Yang kita mengajak orang mengerjakan solat. Ha, kena jawab lah. Kita jawab, kita dengar dan kita jawab. Ha, kat azan tersebut. Ha, jadi kita besarkan masjid. Kita besar agung-agungkan rumah Allah Ta'ala. Bahkan masjid surau ni besok jadi saksi di akhirat lagi. Ha, kan? Ni kita duduk ni semua, lantai, dinding, semua bumbung ni jadi saksi. Menyaksikan kita datang ke masjid. Kan? Ha, jadi kita kena hormatilah masjid tadi ni. Ha, jadi. Qala musannif rahimahullah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah Ta'ala. Mereka diberhimpun mereka itu. Dengan makna kita kata menyebut dunia, hati mereka cinta kasih dunia, maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Mereka tak berhajatkan Allah. Jadi orang ni yang datang masjid ni tidak akan redha Allah, berhajatkan keampunan Allah, rahmat belas kasihan Allah. Tuan-tuan, kita datang rumah masjid, kita jadi tetamu Allah, tuan. Hebat tamu Allah. Kita dapat kad surat jemputan. Kad jemputan, tuan-tuan pergi rumah menteri besar, rumah Perdana Menteri, rumah wakil rakyat pun kita dah hebat dah rasa kan dah. Tengok cerita kawan ni, kad apa tu, duh, jemput menteri besar, jemput Perdana Menteri, jemput ni Allah Ta'ala jemput tetamu Allah. Tak bangga kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tetamu Allah. Rumah Allah, Baitullah, rumah Allah. Kita tetamu Allah. Kita semayang ni, duyu. Kita tetamu Allah. Hebat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datang, kita berhajatkan Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, keredaan Allah, keampunan Allah Ta'ala. Orang ni dia tak ada. Dia itulah kita kena betulkan niat kita sikit, datang kerana nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan. Dan lagi kata Sa'id Musayyab, dia kata apa? Man jalasa fil masjid fa innama yujalisu rabbahu. Fama haqqahu an yakula al-akhirah illa an yakula illa khairan. Jada berkata, artinya barang siapa duduk dalam masjid, maka hanya sungguhnya adalah duduk pada hadrat Tuhannya. Maka tiada haknya berkata-kata ia melainkan kebajikan. Tidak. Man ini apa nama kata Sa'id, Imam Ghazali dia memang macam tu. Dia mula-mula bagi ayat Quran. Lepas tu dia bagi hadis. Lepas tu dia akan muatkan kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, kata-kata ulama secara susunan Imam Ghazali. Macam itulah kelebihan masjid tadi. Mula-mula dia bawa ayat Quran 2-3 ayat. Kemudian dia bawa datang hadis.
Ini lepas hadis dia bawa datang kalam sahabat, asar sahabat. Kan? Dia Sa'id kata apa? Man jalasa fil masjid. Barang siapa duduk di masjid. Duduk di masjid fa innama yujalisu rabbahu. Maka sesungguhnya dia telah duduk dengan Tuhan dia. Itu adab kita kan. Bila kita masuk masjid, semayang sunat tahtul masjid. Kalau di surau ni tak payahlah. Tapi di masjid kan, di surau kan, ni tempat orang beribadat. Masjid atau masjid tu artinya tempat ibadat. Jadi kita duduk, kita duduk di masjid, kita kena ada satu perasaan, kita rasai kita bersama-sama Allah. Bukanlah Tuhan duduk tepi kita, ada hati kita tu kena ingat kepada Allah. Ni rumah Allah. Ni tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jagalah segi kebersihan. Kebersihan kita jaga, kita kalau kita pergi bilik air tu, kita keluar pada tandas, pastikan kita basuh kaki kita elok. Kalau kita tak basuh elok, pakai kencing apa semua, nanti pijak ni dia akan merebok. Merebok mana je najis tu, satu masjid, satu surau. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, orang yang was-was, dia tak main ke masjid surau. Dia main waktu yang penting ya. Main Jumaat atau main fardu. Siapa dia takut? Dia was-was dengan najis. Jadi kita ni jaga-jaga najis tu. Kita keluar bila pada bilik air tu, kita pastikan kaki kita dibasuh dengan bersih. Kita masuk masjid ni dengan bersih. Ini rumah Allah. Itu yang zahirnya. Yang batinnya, kita buatlah ibadat. Apa-apa kita nak buat ibadat. Kan? Dalam masjid ni kadang-kadang dalam surau ni bukan kita saja tuan. Kadang-kadang ada makhluk lain. Di kalangan malaikat, di kalangan jin dan sebagainya. Saya tak tahulah, saya masa dulu masjid lama di kampung saya. Kemudian dia orang runtuh dah. Buat lain. Masa masjid lama tuan, kita berzikir tak ramai 20 orang ya. Semayang subuh ada lebih kurang 20 orang. Tapi bila zikir tu, dia bergemar masjid tu. Bukan masjid batu, masjid papan. Tapi dia punya gemar tu macam macam ramai orang. Kan? Dulu saya kelaut tuan. Dia lepas SPM, saya kelaut tangkap ikan. Darah nak dapat kerja, saya pergi kelaut tangkap ikan. Kita kena balik malam tuan. Balik malam, kita tak balik rumah. Kita pergi masjid, basuh kaki, mandi-mandi sikit, basuh-basuh badan, kita semayang. Lepas tu kita tidur lah. Untuk bagi tahajud ke apa ke. Janganlah tidur depan mimbar masjid tu. Tempat lain tak apa. Tidur depan mimbar, dia bawa pergi dekat kolah tuan. Dia sedap-sedap duduk tepi kolah. Kolah tak apa. Dia letak tepi kubur. Mampu kita. Sebelah tu kubur lah. Ada kubur. Sebelah pangkuk tu. Kubur ke masjid tu. Ada yang kena. Tapi taklah pergi hantar. Dia hantar ke kubur. Tapi dia hantar tu. Dia hantar dekat kolah tu. Kamu jin duduk sembahyang situ ke apa. Satu lagi pelik tuan. Yang ni saya pelik. Kalau tuan-tuan pergi Kampung Gajah. Kampung Gajah. Kampung Gajah di Perak ni. Dia ada masjid lama. Jadi dulu-dulu masa Bush apa semua kan. Zaman Bush dulu ni. Zaman orang putih dulu. Masa jalan raya tak apa ada. Masjid ni biasanya tepi sungai. Sebab laluan ketika itu gunakan sungai. Masjid Kampung Lama, Kampung Gajah Lama ni duduk tepi sungai. Kepelikan dia apa? Oh, azan masuk lah. Lagi kita sambung cerita. Azan dulu. Mana muazzin? Azan lah. Dah masuk. Amen.
Yang pelik tuan, satu lah saya tengok pada dulu lah. Dia sejadah ni, sejadah tu imam. Bila nak semayang, dia kona. Dia lari, saya tengok lari lebih kurang. Larilah kira 5 darjah. Dia lari ke kanan. 5 darjah. Ni kiblat. Semayang betul, kita letak sejadah betul. Semayang maghrib. Lepas tu, saya duduk tepi tu. Tepi imam kan, kita baca ni. Imam tu, kita sini lah kan. Sejadah imam. Habis semayang, imam bangkit lah. Mari nak semayang isyam lah. Dia punya sejadah tu, dia kona api. Dia lari 5 darjah ke kanan. Selalu macam tu. Kalau orang ubah, saya sekali orang ubah lah. Siapa nak ubah tiap-tiap waktu? Kalau kita semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, nak semayang asar. Dia sejadah tu akan lari sikit. Lari sikit. Mayang Isya, nak semayang subuh, tengok dia lari juga. Yang pelik lagi, maghrib ke Isya. Duduk tepi kita ni, kita buat kuliah. Mayang Isya, dia punya sejadah lari sikit. Lama saya tanya orang tertua situ. Macam ni kot ustaz, dia kata, dulu zaman Bush dulu. Bina masjid tu zaman Datuk Marja Lela dulu lah. Kata. Kiblat orang dulu, dia bukan pakai kompas. Tengok habis kau matahari kan. Ha, kau ni elok ni, elok ni. Pasang kiblat. Lepas tu masjid tu, kemudian tu, lepas zaman British, zaman Jepun apa, dah lepas merdeka, buat masjid baru. Bila buat masjid baru, panggil Jabatan Mufti. Center tu, kiblat tu. Masjid tu pun dah runtuh lah. Ni yang terbaru ni baru yang terbaru sekali lah. Ikut yang pakai mufti punya lah. Ha, tapi sejadah ni ikut kiblat lama. Ha, dia tak pakai kiblat baru, nak kiblat lama. Ya, nak yang lama je ke. Gambar-gambar jin semayang kot. Jin dulu-dulu ni dia ikut kiblat lama. Jin umur panjang tu ada pun tak mati. Oh, dia payah mati jin ni. Ribu-ribu tahun umur dah. Gambar dia biasa semayang kiblat lama. Dia tak mahu kiblat baru. Dia tak mahu. Nak yang mikir nak yang lamir juga. Tentang-tentang tepi lah tengok. Itu yang terpelik lagi masjid tu. Kampung Gajah. Masjid lama Kampung Gajah. Kalau tuan-tuan pergi masjid di Pekan Kampung Gajah tu. Masjid baru tu belah kanan. Kita pergi traffic light depan sikit belah kanan. Belah kiri dia masjid lama. Masuk dalam tepi sungai tu masjid lama. Masjid lama yang cerita ni yang kiblat dia tu lari tu. macam jin. Ada jin tuan. Kadang kita mayang subuh. Mayang 5 orang ya. Bila amin tu dia kuat kan. Amin. Ramai amin tu. Kita nak teram lu rumah. Itu mana jin. Kan jin Islam. Kan. Gitu. Masya-Allah. Ini berkaitan mengimarahkan masjid insya-Allah. Jadi jangan kita sembang-sembang kosong, sembang-sembang hal dunia.
sembang dunia yang membawa akhirat tak apa. Boleh sembang dunia untuk bawa akhirat tu, tu tak ada masalah. Yura fil asar au fil khabar al hadisu fil fil masjid yakulul hasanati kama ta'kulul bahaimul khabis. Bahaimul hashis, hashis rumput. Artinya dan diriwayatkan oleh ulama dalam asar, yang perkataan sahabat Nabi SAW atau di dalam khabar hadis, yakni di dalam perkataan hadisnya Nabi SAW bermula berkhabar akan dunia dalam masjid itu, iaitu memakan kebajikan seperti memakan binatang akan rumput. Nah, jadi makna ini daripada asar ataupun daripada khabar hadis, yakni al-hadisu fil masjid, makna bercakap-cakap soal dunia di dalam masjid. Ya, bercakap-cakap hal dunia, semata-mata dunia di masjid. Ya'kulul hasanat, maka memakan oleh kebajikan. Kebajikan itu, kebajikan kita itu hapus. Makan di sini hapus. Kama ta'kul baha imal habis hashish, seperti mana makna kata kambing membaham makna kata rumput. Dia makan rumput tu kejapnya hilang. Begitulah kebajikan yang kita buat terhapus dengan sebab kita bercakap-cakap urusan dunia yang tak kena-mengena dengan akhirat di masjid. Jadi kita biasakan, biasakan bercakap tentang urusan akhirat, urusan berkaitan dengan agama kita, di dalam masjid. Jangan kita bercakap urusan-urusan yang tentu yang tidak kena-mengena dengan agama gitu. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak. Iaitu seperti memakan binatang akan rumput. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi lagi kata, man asraja fil masjidi sirajan lam tazalil malaikatu wa hamlatul arshi yastaghfiruna lahu ma dama fi zalikal masjidi dau'u. Artinya barang siapa memasang pelita di dalam masjid, maka sentiasa segala malaikat menanggung arasy meminta ampun baginya selama ada pada masjid itu cahaya pelita itu. Itu dia. Man asraja fil masjid. Asraja ni pelita. Siapa yang menyalakan pelita di masjid? Kalau dulu pelita lah, sekarang ni tak pakai pelita lah. Kita pakai lampu ni. Pakai lampu. Kita menyalakan lampu atau mengadakan, makna kita kata satu lampu. Masjid tu gelap, ada dua tiga pelita, kita pergi beli pelita tambah. Dulu pelita di masjid ni dia pakai gasoline, bubuh minyak tanah, pam 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 kan. Kira tu yang ada gasoline pun masjid. Kalau ada orang kahwin, di rumah pakai pelita, pelita katak dia kan. Dalam konteks sekarang ni, lampu lah, lampu elektrik ni kan. Kita tambah, kita bubuh lampu ke, ataupun kita bayar bil api. Ya. Mari jumpa jasakan masjid. Kita orang kaya, kita duit banyak. Mana? Bil api mari kat aku. Aku bayar. Ha. Ni kelebihan yang Nabi nak sebut, siapa menerangi masjid dengan lampu-lampu. Itu dia. Sirajan, dengan satu pelita. Lam tazalul malaikatu. Niscayalah, makna sentiasa malaikat-malaikat Allah. Wa hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy.
yastaghfiruna lahum, meminta ampun kepada Allah bagi orang yang menyalakan lampu di masjid. Dalam konteks mana kita sekarang ni, orang yang bayar bil api tu, orang semayang cerah, malaikat meminta ampun bagi dia. Malaikat yang mana? Malaikat yang menanggung arasy. Tu yang saya pernah cerita kat tuan-tuan tu. Nama dia Pak Din, nama betul dia Syaharuddin. Dia ni tukang masak tu di Masjid Terung, Kuala Terung, Sungai Bemban. Muka dia sentiasa tersenyum. Cakaplah Pak Din, pengurusi masjid kata, malam ni kita ada majlis makan berapa ratus orang. Pak Din buatlah 100 orang. Boleh, boleh, boleh. Dia boleh lah, tak boleh tak ada. Tak pernah sebut tak boleh. Bila pun boleh. Bagi duit banyak mana, cukup. Cukup, cukup, cukup. Tak cukup ya, tak cukup dia tambah. Takdirnya Allah tuan-tuan. Ramadan baru lalu ni, dia tengah semayang isya. Mati dalam semayang. Tengah sujud lah tu. Sujud, sujud. Tengah betul. Tengah semayang dekat yang kedua. Pak Din ni. Orang ramai lah tuan semayang mayat dia. Besok tu. Hari tu baru orang terkejut. Sebelum apa diangkat mayat kita nak, pengerusi masjid Haji Zainuddin, saya ni pasal Pak Din dah mati, saya nak cerita lah, dia kata, sejak masjid ni siap, kita jemaah di masjid ni sampai sekarang, Pak Din ni lah bayar bil api, bil air. Sedangkan dia orang kerja kampung, kerja kampung lah, orang biasa ya. Tetapi dia bayar bil api dengan bil air. Itu dia yang kata kebaikan orang. Mungkin dia menghayati. Ada pernah seorang sahabat, dia jumpa Rasulullah SAW, dia kematian ibu. Dia, saya Rasulullah, mak saya mati, apakah kebajikan yang saya nak buat untuk mak saya? Rasulullah kata, buat telaga kat masjid untuk orang beruduk, untuk orang mandi. Tuan-tuan jaga pula buat telaga sini pula. Tuan-tuan bayarlah bil api, bil ayak. Bakal main buat telaga seorang sebiji, dan teruk lah kan lah. Kita kena ubahlah sikit punya cara tu. Bayar bil air, orang ambil utuh. Masak pahala tu. Bayar bil api, orang semayang, cerah. Pahala banyak. Pahala ni tak nampak lah kan. Mati tu orang nampak. Kalau aku bayar bil api lah. Ada seorang tu saya, selesai lah dia. Dia ni pak dia tinggal 50 relung bendang. 50 relung ni luas lah tuan. Masa tu di kampung pak mak mentua saya tu, dia ada surau. Masjid tak ada, surau ada. Kami pergi masjid, masjid jauh lah, masjid nak bukit tu. Lepas tu dia bayar lah, dia bayar bil api dengan bil ayak. Macam pak dia, dia wasiat, aku mati esok, bendang aku tu orang buat bayar bil api surau. Bil api surau tak banyak tuan. Dia datang surau pun orang pun tak pada, ada kuliah baru ada orang. Penggunaan air pun tak banyak. Adalah bil api tu RM5, air pun RM10 kan. Dia bayar lah. Lama-lama jatuhkan surau tu, pergi jumpa sultan apa semua ni, minta nak buat masjid di kampung tu. Ada orang kaya seorang buat buat masjid. Masjid siap. Bila buat masjid, bil api banyak lah. Orang bayar lima waktu. Air pun banyak lah. Banyak pun tak banyak mana pun kampung. Lah dia tak bagi tuan. Pak dia duduk terima bulan-bulan kan. Setiap bulan tu dia bayar bil api, pak dia dapat habuan dalam kubur. Dia tak bagi. Dia kata dulu boleh lah. Pasal sikit. Dia kata lah banyak tak bayar lah tak. Padahal 50 relung. Bukan sikit bendang tu. Inilah tuan-tuan sekalian. Kalau kita dapat merasai kelebihan dia tu, Masya Allah. Kita nak derma, nak sedekah untuk air dan api. Sebab kelebihan dia ni disebut oleh Nabi SAW. Bukan Nabi ni. Disebut oleh Anas bin Malik. Maka malaikat yang menanggung arasy itu meminta ampun bagi dia,
madama fi zalikal masjid dau'u, selama mana masjid tu diterangi cahaya. Cahaya nyalaan api itu duk menyala menerangi masjid, maka selama itulah malaikat meminta ampun bagi orang yang menyalakan api di masjid tadi ni. Nak ceritanya besarlah pahalanya tuan-tuan, masya-Allah. Kita banyak-banyak buat kebajikan. Ya, banyak-banyak buat kebajikan untuk bekalan kita nak balik di sana noh. Jadi dan lagi kata musannif rahimahullah taala, barang siapa memasang pelita di masjid, maka sentiasalah segala malaikat yang menanggung arasy meminta akan ampun, mintakan ampun baginya selama ada ia pada masjid itu cahaya. Selagi masjid itu bercahaya dengan sebab pelita dia tadi, maka malaikat memohon ampun kepada orang yang menyalakan pelita di masjid itu. Syahdan. Ini sikit. Syahdan ni Tok Guru saya kata bahasa Aceh. Syahdan maknanya hubaya-hubaya, jaga-jaga. Jaga-jaga. Tidak. Makruh masuk dalam masjid bagi orang yang makan sesuatu yang membusukkan bau mulut. Jadi nak masuk masjid tu, kita eloklah bersugi ke, gosok gigi ke, kalau kita makan bau, benda-benda yang berbau lah. Bawang putih, apa lagi ni, apa nama, petai, jerin kan. Mulut kita berbau. Jadi disunatkan pula kita masuk masjid pakai haruman-haruman ni. Minyak atar apa kan, bau-bau yang mewangi kan. Jadi sebab dia boleh mengganggu jemaah yang semayang dengan bau kita tu. Kan? Bau mulut kita tu boleh mengganggu jamaah. Di hukum dia makruh. Jadi kalau nak masuk masjid tu sama kalah. Nak masuk masjid sama kalah. Makruh. Makruh ni pun walaupun dia bukan haram, tapi benda yang tak elok. Makruh ni yang dibenci. Sebab makruh ni asalkan karaha. Karaha ni benci. Makruhun yang dibenci. Allah tak suka kita masuk masjid dengan bau mulut yang busuk. Jadi kalau kita tahan dulu lah. Keluar masjid lagi kita makan lah. Nak makan sangat pun kan. Seperti bawang putih atau bawang merah. Bawang putih ni bawang putih yang mentah kot. Kalau dia masak dia tak berbau kan. Bawang merah pun kalau masak tak berbau. Tapi kalau bawang putih dia berbau kuat juga. Dia tak kira lah, dia kira dia punya sebab dia tu bau. Kan, bau. Dia pun tanya petai je lah petai. Sebab disebut bawang putih, bawang merah. Yalah di Mekah, di Madinah tu bawang putih, bawang merah. Petai tak ada lah. Petai mana ada sana. Bila sebut petai tak ada, petai tu dikiaskan. Dikiaskan bau tu bawang putih, bawang merah, bau tu busuk. Maka petai jeri dikiaskan. Mekah, Madinah mana ada petai jeri ni lah. Lah ada lah, dulu-dulu lah. Jadi dikiaskan atas elat dia tu, elat bau. Bau dia tu. Maka bau tu, mana kata bau tu busuk, maka petai jeri pun busuk lah. Bau bawang putih, bawang merah. Dan barang sebagainya, termasuk petai jeri. Termasuk isap rokok. Kita rokok, kita nak masuk masjid, kita kumuk sikit mulut kita. Kita kumuk sikit. Kita kumuk mulut kita tu. Kalau dapat bersugi lagi cantik. Atau berih gigi untuk hilangkan bau-bau mulut kita nak masuk ke masjid. Dan barang sebagainya. Dan lagi makruh berbuat sesuatu dalam masjid. Nak buat apa ni? Sesuatu lain daripada ibadat lah. Main-main ke, mindam lah, mindam. Main chess dalam masjid. Buat sesuatu lah. Dan lagi makruh berjual beli. Berjual beli ni di dalam masjid. Luar masjid tak apa. Dalam masjid hukumnya makruh. Di dalam masjid. Dan sekaliannya itu jika tiada dijadikan akan masjid itu seperti pekan. Kalau jual beli itu dah jadi pekan,
Raya rendah, bisi apa semua gitu ni, mengganggu orang semayang. Itu bukan lagi makruh. Dia mungkin pi, mungkin makna kata dia jadi haram pula dah. Maka jika dijadikan akan demikian itu, maka iaitu boleh jadi haram. Mengganggu orang dalam tu raya rendah kan lah. Itu dia. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam dalam syarah Raud. Ia nakal daripada Izzuddin bin Abdul Salam. Dan haram juga berludah dalam masjid. Berludah luar masjid. Dalam masjid hukumnya haram. Tak boleh. Dan kiparatnya itu, cara dia ditanam di dalam bumi. Masjid. Tetapi yang aula disapu akan dia hingga hilang ia. Sapu ludah tu, sapu bagi hilang, sapu basuh lah, tak boleh biar dia ludah tu bertakung atas lantai masjid tu. Dia suruh benam dalam bumi. Dulu tak apalah masjid apa, dia tanah, dia boleh korek terambil kan. Alah, ni macam mana pula, dia simen dia lah, nak tebuk macam mana pula dah. Jadi dia suruh sapu, ambil mana basuh lah. Jangan ludah dalam masjid, luar masjid lah. Kan? Hingga hilang ia ludah tu. Dan tiada mengapa tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid boleh. Tapi jangan ganggu orang masjid, orang sembahyang lah. Tapi jangan ambil sejadah pula buat bantai. Tak pergi ayak liuk basi tu pula. Ayak liuk basi tu. Kan? Kita tidur dalam masjid, tidur niat iktikaf lah. Masuk masjid, kita bayar sunat ke masjid, kita nak, kita letih buat ibadat, kita nak tidur. Kita niat iktikaf, tidur pun dapat pahala. Dengan adab-adab dia sekali lah. Kadang-kadang orang buat qiyamul lail. Kan? Buat qiyamul lail, tidur lah masjid. Jadi ikut adab-adab tidur lah. Kain tu, dia pakai kain. Kain tu kena ikat bucu dia tu. Ni, yang bawah kain ni. Ambil satu kain, kita kena ikat. Kalau tak ikat, terselak tu. Hati dok selak nampak kat orang. Kena ikat. Tambat dia bagi terselak kain kita tu. Tidur dengan sebelum ni kita masuk masjid, mayang apa semua, niat iktikaf. Kita tidur pun insyaAllah ikut sunnah Nabi SAW. Dia ada adab-adab tidur. Kalau kita rasa kita ni jenis suka keluar ayat luar basi apa semua kan. Mulut kita ni, kita jangan pakai sejadah masjid tu. Sebab air luar basi tu keluar pada perut tu, dia jadi najis. Kan? Itu kita kena jagalah sikit. Lepas tu kita kena bagi ruang. Orang nak masuk, kalau orang nak masuk kemudian, dia nak masuk semayang, nak masuk nak buat ibadat kan. Itu kita kena jagalah, adab-adab tu semua. Boleh, harus. Tidur di masjid tu hukum dia harus. Bukan haram pula, harus, boleh. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, dan mengambil air semayang di dalamnya dan makan di dalamnya sekaliannya itu, jika tiada menyakiti akan orang di dalam masjid itu. Maknanya tiada mengapa tidur dalam masjid dan tak mengapa mengambil air semayang dalam masjid, dan tiada dan tak apa makan dalam masjid, sekaliannya itu boleh jika tiada menyakiti akan orang yang di dalam masjid. Ini mana kita, kalau kita tak menyakiti ni, tak mengganggu lah. Tak mengganggu orang semayang, orang buat ibadat, apa semua kan lah. Tapi kita dah ada khas kan, tempat makan semua dah khas. Sebab kalau kita tak khas kan tempat makan tu, sekali lagi makan nasi berterabuk. Kan? Terabuk rasa berselerak pun tak ni. Tapi yang eloknya kita ada, memang ada khas dah. Tempat kita makan dan sebagainya tu. Selalunya orang panggil balai lintang kan. Balai lintang. Dia ada tempat makan dia semua. Itulah lebih kurang tuan-tuan. Membina masjid dan mengimarahkan masjid. Jadi agama Islam ni memang hebat dah Allah susun. Kan? Kita semayang berjemaah di masjid. 5 waktu kita berhimpun. 5 waktu. Sehari 5 kali berhimpun. Berjumpa. Kan? Kita juga biasa bersalam-salaman lepas semayang. Ini ikat ukhuwah Islamiah kita.
kan? Lepas tu seminggu sekali kita berjumpa sembahyang jemaat persaudaraan Islam, kan? Lepas tu pula tuan-tuan, kita ada pula raya puasa, raya haji, perhimpunan tahunan, kan? Di Mekah bulan apa nama kerja haji. Islam memang suruh kita ukhuwah Islamiah, bukan melalui ibadat saja, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat, saya nak buat contoh tuan-tuan. Satu kes yang berlaku kepada seorang di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jinayat ni termasuk qisas, hudud dan ta'zir. Bagaimana ukhuwah memainkan peranan. Hasan ni tuan-tuan, dia datang satu kampung. Kampung tu pinggir Madinah, jauh daripada Madinah. Dia sampai di Madinah, dia datang ke Madinah ada urusan. Dia membawa seekor unta. Kan? Dia bawa seekor unta. Sampai di masjid, dia tambat unta tu kat pokok kurma. Kemudian dia semayang. Lepas semayang, dia mengantuk. Jalan jauh, dia tertidur tuan. Dia jaga-jaga, dia pergi cari unta dia. Tengok-tengok unta dah hilang. Mungkin tali dia terlucut ke, orang buka ke, wallahualam. Cari-cari-cari tuan. Dia jumpa satu orang tua, dah sembelih unta dia. Bukan cakap dia sembelih, dia lapar siap daging-daging tu. Bawa dengan mesin, mau cukup. Abu pun. Dia kata, macam mana ni pakcik, ni unta saya ni. Kenapa pakcik sembelih? Patut sembelih, dia kata. Kacau kebun orang. Bertengkar lah tuan-tuan. Dalam pertengkaran tu, dia dah hilang. Hasan ni dah hilang kawalan. Dia tarik pedang dia, dia tikam pakcik tu. Mati orang tua tu tuan. Bila mati, ya Allah, aku dah bunuh orang pula dah. Dia kata, panjang cerita lah ni. Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di masjid. Umar kata, kutiba alaikumul khisas fil qatla. Wajib di khisas. Nah. Masa yang sama, anak kawan yang kena bunuh ni tiga orang datang jumpa. Ya Amirul Mukminin, orang ni dah bunuh bapa saya. Kami minta dia dibunuh. Dibunuh balas. Umar kata, boleh tak kamu maafkan saja sahabat kita ni? Mungkin dia hilang kawalan gitu gini. Boleh tak? Tak mau, tak mau, kami tak mau. Kami mau dia dibunuh balas. Kami tuntut dia dibunuh. Qisas ni tuan-tuan, ini hak waris. Hak waris. Bunuh ni sama ada dituntut bunuh balas atau ganti dengan diat 100 ekor unta ataupun diampun, maafkan saja. Ini hak waris. Nak maaf pun boleh, nak tuntut diat pun boleh, nak tuntut dibunuh balas pun boleh. Boleh tak kamu maafkan saja? Tak mahu, kami tuntut hak kami. Dia dibunuh balik. Abu Hasan kata, Saya redha, ini hukum Allah. Cuma saya minta satu ya pada Amirul Mukminin. Apa yang kamu minta? Kamu tuntut apa? Minta bagi saya tempoh sehingga besok. Karena saya terpaksa balik ke rumah. Saya nak balik kampung saya, nak selesaikan hutang-piutang. Ada beberapa perkara yang saya perlu selesaikan. Besok insyaAllah saya akan sampai sini waktu asar. Umar kata, boleh tu boleh, tapi kena ada penjamin. Kamu ada saudara mara tak di Madinah ni? Hasan kata, saya tak ada saudara mara di sini. Ada kenal siapa-siapa? Kawan-kawan yang kamu kenal ada semua? Saya tak kenal siapa pun di sini, dia kata. Habis macam mana? Ini kisah berat. Kena ada penjamin. Masa tu bangun Abu Zal Al-Ghifari. Seorang sahabat besar Nabi SAW. Abu Zal ni tuan-tuan, sebelum masuk Islam, dia ni merompak. Kerja dia merompak kabilah-kabilah perdagangan ni. Bila masuk Islam tuan, habis. Dia buang habis. Dia bagi reta benda dia habis kat orang. Dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi cukup sayang dekat Abu Zal Al-Ghifari ni. Abu Zar kata, ya Amirul Mukminin, saya jamin saudara saya Al-Hasan. Umar kata, kalau Hasan tak balik,
kamu kena ganti, galang ganti. Saya sedia, ya Amirul Mukminin. Maka Hasan diberi satu seekor kuda yang tangkas untuk balik ke kampung dia dengan janji besok asar sampai di masjid. Besok tuan-tuan sahabat-sahabat berkumpillah di masjid. Hasan tak sampai, asar dah masuk, dia masih tak sampai. Mayang asar, habis mayang tuan, tak balik juga. Sahabat dah gelisah, masing-masing mata tertumpu pada Abu Zal Arif Ali. Abu Zal tunduk. Umar kata, macam mana Abu Zal? InsyaAllah. InsyaAllah. Umar kata, kita tunggu sekejap, barang satu jam. Tunggulah. Tunggu sekejap tuan, nampak dia datang tu, pada ujung kampung. Lari rebah, lari rebah, lari rebah. Akhirnya tuan-tuan tersungkuk depan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia cungak-cungak, penat, minta maaf, ya Amirul Mukminin, terlewat, nak selesai banyak masalah. Dia kata hutang piutang lah, macam-macam lah, nak jumpa adik-beradik lah, benda-benda ni. Terpaksa saya keluar lewat, bertolak lewat. Oleh kerana masa terlampau lewat, untuk sampai cepat, saya larikan kuda ni sehabis kuat. Di luar tupayan kuda tu sendiri, dia pacu kuda tu dengan laju. Tuan-tuan, nak masuk Madinah saja, kuda tu tersemam, jatuh dan mati terus. Dia ni turun pada kuda, lari, jatuh, lari, jatuh, lari, jatuh. Tercungap-cungap dia. Semua sahabat golek kepala. Saya sekarang ni bersedia untuk menerima hukuman Allah SWT. Umar kata, Hasan, orang Madinah ni siapa pun tak kenal kamu. Siapa tak tahu kamu duduk di mana? Kalau kamu lari tak main pun, siapa tak boleh cari? Kini-kini bunuh. Apa yang menyebabkan kamu datang? Kata Hasan, ya Amirul Mukminin, saya orang Islam. Sebagai orang Islam, wajib tunai janji. Janji nak datang, saya datang. Kalau saya tak datang, saya bimbang satu hari nanti, orang akan kata orang Islam tak boleh diharap. Orang Islam mungkir janji. Orang Islam tak tunai janji. Tu saya datang juga. Umar berhati dekat Abu Zal Al-Ghifari. Abu Zal, kamu tak kenal Hasan. Kalau Hasan ni lari terus, tak mari-mari, nyawa kamu galang ganti. Apa yang menyebabkan kamu sanggup jamin Al-Hasan, sedangkan kamu tak kenal dia sebelum ni? Amirul Mukminin, Hasan saudara saya, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu bersaudara. Sebagai saudara saya, saya jamin dia, saya tolong dia. Kalau saya tak tolong dia, saya tak jamin dia, saya bimbang satu masa nanti, orang akan kata orang Islam dah tak mau tolong saudara se-Islam dia. Sebagai saudara se-Islam, saya jamin dia. Kemudian tiba-tiba datang tiga beradik yang semalam tak mau maaf ni. Ya Amirul Mukminin, kami dah pakat adik-beradik, kami maafkan saja Al-Hasan. Umar kata, sahabat-sahabat takbir, selawat. Semalam tak mau maaf, ya hari ini maaf apa siapa pula? Kerana kami bimbang, ya Amirul Mukminin, kalau kami tak maafkan Al-Hasan, kami bimbang satu hari nanti, orang kata orang Islam tak mau memaafkan saudara se-Islam dia sendiri. Ni yang kami maaf. Penjuru sana tuan-tuan, daripada sudut sana nampak meh ni, bapak Hasan, mak dia, abang dia, adik dia, anak-anak dia, isteri dia, datang meh ramai-ramai. Belah sini pula keluarga, belah yang kena bunuh, datang ramai-ramai. Bertemu dua saudara ni, dua keluarga tuan-tuan. Allah, hang peluk aku, aku peluk hang. Hang teriak tangis. Dua saudara, dua keluarga ni dulu tak kenal mengenal, tak kenal mengenai. Dengan sebab kisah ni, hukum Allah ni mencantumkan dua keluarga. Ni yang Allah kata, walakum fil khisasi hayatun. Maknanya Islam ni saudara kita. Kalau saya ada saudara, saya ada abang,
Abang saya berniaga depan ni, kedai runcit. Sebelah dia kedai Cina, sebelah dia kedai Hindu. Kalau saya bilang, beli barang kedai abang saya, adakah saya rasis? Awak ni rasis lah. Beli tak beli, beli barang kat kedai abang saja. Mestilah. Perasaan kasih kepada abang, abang saya berniaga, saya belilah dekat dia. Begitu juga dengan saudara se-Islam kita. Mengutamakan membeli barangan orang Islam itu bukan rasis. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong untuk memajukan perniagaan dara kita. Kan timbul masalah rasis tak timbul. Ini saya rujuk daripada surat yang ditulis oleh Mufti Perak sendiri. Mufti Perak buat satu siaran surat. Kita sebar kata sokongan dia kerana di antara hujah dia membeli barang pada orang Islam sebagai menolong, membantu saudara Islam. Itu bukannya rasis, kata Mufti Negeri Perak. Jadi jangan ragu-ragu untuk membantu, makna kata, sahabat Islam kita dalam perniagaan kita. Baru ni saya baca satu tulisan tuan-tuan dalam Facebook. Saya pun terlupa catit, lepas tu dia hilang. Saya nak cari pun tak kerti. Saya ni baca-baca hilang. Nak cari tak kerti, tapi sempat baca. Rupanya ada orang Melayu kita yang boleh buka, yang dah buka kelang cat. Dia boleh proses cat sendiri. Dia nama saya lupa tuan. Rupanya bila jadi benda macam ni, baru kita tahu ada orang Melayu kita, orang Islam kita boleh, makna kata, boleh proses, boleh buat keluar, boleh mengeluarkan cat. Kan? Macam-macam lagi tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama-sama, makna kata, membantu sahabat saudara se-Islam kita untuk memajukan, makna kata, industri perniagaan mereka itu, insyaAllah mudah-mudahan. Itu saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan malam ni. Dan perkembangan di apa pondok saya di Pangkor tu, alhamdulillah setakat ni kita dah berjaya menambun tanah tu, agak berpayar sikit, lebih kurang 3/4 daripada tanah tu dah kita tambun. Kita berhenti dulu tambun tanah tu sebablah musim hujan. Saya sewa apa satu yang ada tayar lipan tu. Lepas tu backhoe satu, lori 2 biji. Ada orang bagi bukit dia. Bukit dia tu hutan lah. Kita tolak bukit kayu-kayu tu, kita boleh ambil tanah merah dia. Dia buat kerja banyak-banyak hari dah. Dah 3 daya lipan tu, satu hari dia ambil 750. Yang bigho 380 bigho. Apa nama lori 320. 360. 2 biji 720. Kita dah habis lebih kurang 20,000. Untuk tambun tanah saja, alhamdulillah 3/4 dah kita dah tambun. Kemudian bangunan pun dah naik. Dah naik dah, alhamdulillah. Naik-naik dinding apa semua adalah. Kita belanja bangunan tu pun dah habis 70,000. Tanah pun dah 20,000. Kita dah habis lebih kurang belanja kita kira-kira 90,000. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkor, kalau nak pergi tengok lah, sampai lepas feri tu, tengok teksi banyak kan, bagi tahu nak pergi Teluk Nipah. Teluk Nipah ni cantik, pantai dia cantik, cele banyak kan. Bagi tahu driver teksi nak tengok, nak pergi pondok Ustaz Siddiq. Abang pondok Ustaz Siddiq, driver teksi tu boleh tunjuk lah. Yang Melayu lah, yang Cina dia tak tahu lah. Yang Melayu tu kebanyakan tahu lah. Kalau dia driver teksi tak tahu pun, tuan-tuan tanya lah. Orang buka buat kedai-kedai makan pergi pantai kan, tepi-tepi Teluk Nipah, tanya dia jual kedai makan, semua tahu lah insyaAllah. Dia tanah tu tak jauh pada pantai, ombak bunyi dengar tuan. Lepas tu saya dah pelawar anak-anak muda yang jenis naik motor apa semua kan. Budak-budak ni, dia kalau kita bawa surau, dia tak mau. Bawa pergi tayak terjun, bawa pergi laut. Yang tu dia suka. Itu cara nak tarik mereka tu. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan sini yang berbentuk macam tu, kalau nak buat, makna kata-kata, nak buatlah kemah ibadat ke, nak mandi-manda laut di Pulau Pangkor, saya alalukan. InsyaAllah. Saya jangka bulan 12, bulan 1 ni boleh siap lah insyaAllah. Siap bangunan tu, saya siapkan surau dulu. Siap surau ni, kemudian tu kita akan sediakan peralatan seperti periuk, belanga, pinggan mangkuk, talam. Apa mas, belilah beras sendiri, masaklah.
Lepas tu terjulah laut, laut dekat situ ya. Bukan jauh mana pun. Cara tarikkan untuk anak-anak muda kan. Ha, tarik mereka. Saya tengok ini pun ada baik juga. Dia sebelum nak bertolak baca doa. Kan? Sampai berjalan tu, sampai masjid sembahyang sunat duha. Dulu sunat duha mana dia tahu bagi sunat duha. Lepas tu sampai masjid pula lagi. Masa nak makan, nak makan apa, bawa bekalan makanan, baca doa makan, doa makan. Lepas tu bagi taklimat sunat sembahyang jamak kasar. Belum tu mana dia tahu. Lepas tu duduk tepi laut bagi tazkirah. Bawa ustaz seorang dua. Saya tengok kesan dia banyak. Ada kesan kepada anak-anak muda kita insyaAllah. Cara kita nak menarik mereka kepada Islam insyaAllah. Jadi saya selagi saya sebut, kalau sekiranya insyaAllah telah diizinkan oleh Allah, tahun ini siaplah surau saya tu. InsyaAllah kita buka peluang pada anak-anak muda kita kalau nak pergi buat kemah ibadat, nak mandi-mandi apa semua, pilot tu, insyaAllah. Kemudian tu lampu pun saya tengok ada tiang elektrik di tanah tu, tempadan tu ada tiang elektrik, nak masuk api senang. Kemudian tu dia ada pipe air. Pipe air ni air daripada air terjun, dia orang pasang pipe. Kalau tak cukup kita akan boring, ambil air tanah, kita akan maknakan tarik air daripada bumi insyaAllah, untuk kemudahan air kita lah insyaAllah. Itulah yang apa nama yang saya cuba buat insyaAllah. Kalau siap besok saya bercadang untuk ambil anak-anak orang Pulau Pangkor, lebih kurang 10 orang, dan kita buka kelas pengajian kitab-kitab untuk orang ni, terutama kitab-kitab pengajian pondok ni lah. Dan kalau ada anak-anak tempatan lebih kurang 10 orang nak mengaji kitab pondok, kita akan ni lah, kita akan usahakan insyaAllah. Di sana orang susah tuan, dia orang ni orang nelayan ni memang susah. Kita akan cari sponsor, sponsor untuk bayar yuran mereka lah. Cari sponsor untuk bayar yuran mereka, kita pergi ke mengaji secara percuma. Dengan hasrat mereka boleh jadi imam, boleh jadi ustaz, boleh mengajar anak-anak tempatan di sana insyaAllah. Jadi malam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak bersedekah, berwakaf khusus untuk apa nak pusat pendidikan di Pulau Pangkor itu, saya namakan Madrasah An-Nur Sempena nombor bapa saya, yang tanah dia kita jadikan tanah wakaf. Tanah tu mahal tuan. Baru ni orang telefon saya nak 2 juta. Hari tu 1.5 juta. 2 juta apa aku buat pondok lah. Ada orang nak beli 2 juta. Hei, kalau aku jual jutawan aku. Tapi bukan itu. Kita nak buat kebajikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, wa nas'aluka khalban khashi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka amalan saliha, wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah, wa nas'aluka tamaman afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka ghina'anin nas da'wahum fiha. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين.